Zaki ya ibu? Ini ibu yang kemarin malam suaminya Tuli 2 tahun pagi ini saya wawancarai. Gimana ibu suaminya? Sudah dapat tidur dengan enak. Alhamdulillah ya, selama ini sulit ya tidur ya. Lalu apa lagi perubahan? Sudah tidur, sudah senang ya ibu? Alhamdulillah, ini suaminya tidak kerja, jadi ibunya yang kerja ini ya. Jual buah-buahan di pasar Abian. Ya bu ya, tolong fokus di puasa suaminya. Nanti setengah tiga atau jam dua lah ke toko ya, saya siapkan ramuannya. Dua gelas lagi, buka puasa nanti ya jam 2. Jangan lupa ya ibu. Sudah senang ya ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih punya waktu 3 menit. Ini minum setiap hari rutin air kelapa, rendaman kurma, jeruk nipis, lemu, sama garam Himalaya. Sehat ya ibu. Yang penting suaminya sudah ada perubahan ya. Ini di pasar Abian, Abian Timbul. Masih ada waktu ibu 2 menit lagi. Alhamdulillah ini jualannya, suaminya sulit tidur, sekarang sudah bisa tidur dengan minum 2 gelas ramuan saya kemarin ya bu. Nanti bisa saya lihat wajahnya pada jam 2 ya ibu. Tolong dijaga sekali puasanya, jangan sampai tidak puasa sampai sembuh ya ibu ya. Kita akhiri, robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar kobar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.